Nah, ini sepanjang jalan ini banyak kulineran ya. Kulineran. Di sebelah sana Mak Ju lagi pesen lopis. Pesen lopis ya. Oh, lagi pesan lopis, maju. Nah, dapat tuh. Dapat. Masih ada lopis ya. Dapat pas banget. Dapat. Oke. Okay. Dapat anaknya dua. Ya, ntar kita cobain. Gulanya dua cukup kan? Udah. Ini suasana minggu pagi di jalan jalan raya Metren Cibitung ya, tepatnya di depan Ruko Nagoya 1 dan Nagoya 2 ya. Oh, Nagoya 1 ya. Nah, sebelah sana ada tempat spot center. Itu ada gedung apa tuh? Bulu tangkis ya? Iya, bulu tangkis. Tangkis kita zoom ya coba. Nah, itu gedung bulu tangkis. Nah, ya. Sebelahnya ada mini super ya. Mini super. Terus yang itu ada itu apa tuh? Sebelah situ. Itu buat itu yang bebas itu. Oh, iya ya. Di dalamnya itu kan mereka harus berkumpul. Ya, banyak yang main bulu tangkis juga ya. Nah, banyak. Ini sekarang jam 8 pagi masih rame di sini. Masih rame. Ya, sebelah sana ada yang senam ya. Senam. Oke, kita kalau mau nyari kuliner sini banyak sepanjang ini. Banyak kulineran gitu. Oke, kita jalan-jalan lagi ya. Nah, ini sepanjang jalan ini banyak kulineran ya. Kulineran. Ada donat. Ada tahu aci. Peci aci. Pentol. Kemudian itu apa? Basreng ya. Basreng. Gorengan, cilor maklor, es teh sari wangi. Nah, itu. Ini udah mulai di satu bersih. Ini udah jam 8 lewat, jadi nggak boleh bayar di sini ya. Oke, kita tes lagi. Di sana kita menuju ke stasiun. Nah, ini. Itu ada apa tuh? Ada yang jual cabai merah, bawang merah, gitu ya. Oke, kita menuju stasiun ke stasiun Metlen Cibitung. Kita ini kolam renang namanya Waterland Metlen Cibitung ya. Land Metren Cibitung. Nah, ini kalau menangis juga ada prosotannya, ada prosotan yang kecil, yang dewasa, yang ya, yang seperti sekarang kita lagi berada di mana nih? Di taman. Ya, taman. Tepi danau. Di pinggir danau, tepi danau. Ya. Kita lihat. Nah, sebelah sana tuh danau. Danau-nya sebelah sana. Tepi danau ya.
Oke. Ntar kita jalan-jalan keliling ya. Ini kita coba jalan-jalan sepanjang taman di depan stasiun. Jalan-jalan. Pantainya sudah di keramik batu nih ya. Sudah dipasang keramik batu, jadi kalau hujan di sini ya nggak jeblok ya, nggak blok ya. Panjang ini kita bisa jalan-jalan sebelah sana. Itu stasiun Matlen Cibitung ya. Stasiun Matlen Cibitung. Stasiun Cibitung masih ada. Nah, itu yang kita cari, gemblong bujuju. Gemblong bujuju. Iya. Udah tahu bujuju belum? Wah, udah meninggal, saya enggak tahu orang bujuju ke mana anaknya. Tadi gak sengaja, gak direncanakan ini ketemu lagi gemblong bujuju nih, kesukaan bujuju. Tadi gemblong bujuju ini makanan dari Cianjur Bogor ya. Terus yang punya juga orang Cianjur Bogor, tapi si mamang yang jualannya orang Garut. Jadi aneh, jualannya di Bekasi. Kita cobain ya. Sebelum sampai sini, si mamangnya info tadi dia naik kereta KRL yang ada di situ, turun di stasiun Matlen Cibitung. Nah, buat jualan ini dibawa dari daerah Bogor sana. Kita cobain ya. Teksturnya kering, terus sekitar di sekitarnya banyak gula-gula, kering juga. Jadi ini kemungkinan bisa disimpan lama ya. Lama. Dipegang juga enggak lengket. Cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya garing, digigit nggak lengket, kemudian dimakan juga nggak lengket di mulut ya. Terus bisa disimpan juga nih, kalau mau disimpan berapa hari di toples kayaknya bisa, tapi lebih enak makan anget-anget kayak gini, masih anget. Tinggal dikit, mantap banget.
tadi itu lagi jalan-jalan naik motor ketemu, cuma kita lupa beli, nggak niat beli lagi, ketemu di danau ini. Emang rezeki yang mana ya? Oh, sini banyak yang berwisata gratis dan murah sambil jalan-jalan pagi, sambil menikmati udara segar pagi sepanjang jalan sini. Wisata murah tanpa dipungut bayaran. Kalau ada yang mau kulineran bisa bawa uang secukupnya ya, buat beli es, beli makanan. Oke. Kalau yang mau naik kereta api KRL, ada penitipan motor sebelah sana, ada penitipan motor. Nah itu penitipan motor sini. Sebelah sini penitipan motor 24 jam. Khusus ini baru berhenti KRL saja ya. Jadi kereta-kereta Jawa itu belum ada yang berhenti di sini. Belum ada yang berhenti di sini. Nah, di sini penitipannya flat, tidak per jam. Satu hari dititipin di sini cuma bayar Rp5.000. Jadi kalau dua hari dikali dua aja Rp10.000 saja. Ini stasiun Medland Cibitung. Jadi kalau kita mau naik kereta, bawa motor, dititipin di situ ya. Ini stasiun Medland Cibitung Telaga Murni. Nah itu, sepertinya ada kereta datang tuh. Ini ada proyek apa ya? Ada proyek. Oke, segitu dulu video dari kami. Yang suka dengan video kami, tolong subscribe, like, comment, dan share ya. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.